Imbas reng ori atau pedes nyam? Legend ini saja, Bro. Yang pedes. Ori. Tiba-tiba kangen banget sama Sajodo basrengnya nyam. Kayaknya awal-awal dari TikTok Shop ada, dia udah buka nih nyam. Dia bukan tipikal basreng yang asinnya nendang ya, yang asin sampai kubun-ubun enggak. Dan kenapa Mei suka sama dia? Dari semua basreng yang ada, menurut Mei dia yang paling lembut, yang bikin gigi nggak patah dia nih. Terus sama katingannya, katingannya kecil-kecil. Jadi kalau Mei makannya gini, pedes, 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 pedes. Bukan basreng yang kayak micin, asin, pol gitu, enggak. Rasanya benar-benar light. Yang sedang-sedang saja. Teksturnya tuh lembut, empuk. Kecil-kecil ya, katingannya. Kecil-kecil, pendek-pendek. Kecil-kecil. Cungkling-cungkling, ini khas banget nih Sajodo katingannya begini. Berarti di Sajodo tuh Mei ada dua suka ya. Yang pertama itu bukan basrengnya, tapi Mei suka cikurnya. Itu adalah cikur pertama yang Mei suka. Karena lembut banget cikurnya. Terus bawa basrengnya. Kalau menurut kalian basreng-basreng yang beredar sekarang itu kayak asinnya mecin banget. Dan kalian gak mau yang terlalu asin medok langit bumi melekoh. Sajodo. Nyam.